Ya, kali ini saya akan bikin tutorial undercut slick speak. Bertemu lagi bersama saya Yusuf Firmansyah. Dan jangan lupa subscribe, ketik tombol subscribe. Pertama kita pakai sepatu ukuran 1,5 hingga mata dari samping ke belakang sama sisir. Masih dekat mati ya? Eh? Mesin baterai. Mesin apa? Mesin dekat sepuluh. Oh, itu ditambah ya? Jadi tas, kita tak. Lalu kita gradasi ganti dengan ukuran 1 klos, gradasikan sampingnya sampai halus, benar-benar halus. Dan pastikan gradasinya halus, nanti tidak kelihatan. Lalu kita haluskan dengan ukuran 1,5 bagian bawahnya supaya gradasinya lebih halus lagi. Gunakan clipper cross. Gradasinya guys, lalu kita rapikan bagian atasnya dengan sisir sama clipper. Biar nggak terlalu mengembang guys, biar pasti bentuk spek jambul mantap. Terus potong yang itu, lalu kita rapikan bagian bentuk jidatnya pakai trimmer. Ya guys, kita menggunakan trimmer naga guys dari Cina asli. Terus potong bagian bulu-bulu halus dengan trimmer supaya benar-benar halus guys. Lalu kita bentuk juga bagian samping telinga sampai atas juga, benar-benar bentuk biar bagus guys. Haluskan lagi dengan blender supaya benar-benar halus lagi. Cek. Oke, jangan lupa subscribe yang mengikuti channel saya, karena subscribe itu gratis.
sahabat. Kita lanjut bagian atasnya guys, disemprot pakai spray biar pas pemotongan itu lebih mudah dan mudah. Kita potong sedikit bagian atasnya 3 cm biar bagian depan enggak terlalu panjang pas di spike jambul. Kita potong secara perlahan dari depan sampai ke belakang. Lalu kita potong bagian belakangnya biar nggak terlalu tebal. Pastikan semuanya rata dan rapi biar rambutnya beraturan. Lalu kita potong bagian tengahnya supaya benar-benar pendek biar bisa dipedirin spek jambulnya. Pendekkan juga bagian samping kanan kirinya guys, biar kelihatan rapi pas dibedirin. Jangan lupa subscribe dan like, share and comment ya guys. Karena comment, like, subscribe itu karena gratis guys. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sahabat-sahabat subscriber. Ya akhirnya sudah kelihatan yang dulunya berbentuk samping sekarang jadi undercut spek jambul guys. Kita parting lagi yang rapi bagian kanan kirinya ya. Not there.
Lalu kemudian kita kerip bagian samping tas dan supaya kelihatan berbentuk, guys. Biar kelihatan rapi dan ganteng lah. Biar datang duduk pulang ganteng, guys. Setelah itu kita kasih pomade, guys. Pomade ini gunanya untuk hair styling rambut sesuai keinginan, guys. Oleskan secara